Assalamualaikum. Hai teman-teman, pagi ini kita akan memasak salah satu masakan khas kota Semarang, yaitu gulai kepala ikan manyung, atau di Semarang lebih dikenal dengan ndas manyung. Kali ini saya akan memasak dua kepala saja. Bahan-bahan yang kita siapkan: kepala ikan manyung, santan, terus bumbu-bumbunya cabai merah, cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, daun salam, gula, dan garam. Dan kali ini kita akan masak di luar rumah biar lebih alami. Mari kita hidupkan apinya dulu, teman-teman.
Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video saya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar mengetahui video terbaru dari saya. Terima kasih. Sudah matang teman-teman masakannya. Teman-teman sudah siap disantap ndas manyungnya. Ah, baunya mantap. Sama nasi putih, tambah ndas manyung.